Ini pula mengenai iman yang mendedahkan tenaga pengajar mahu membentuk dirinya sebagai penyanyi rock semasa dia menyertai AF 2013. Bagaimanapun, cubaan itu dilihat kurang berjaya apabila dia menjadi pelajar ketiga yang tersingkir akibat undian terendah. Sebelum Iman, dua peserta yang tersingkir sebelum ini juga pelajar lelaki iaitu Sunny dan Darren. Bermula sebagai penyanyi nasyid dan marhaban di tempat kelahirannya, Iman mengakui lebih selesa dengan irama pop berbanding rock. Sebenarnya, cikgu dengan inspirer, tiga minggu konsert ni dia orang nak create Iman sebagai rockers tau. Tapi Iman ni taklah rock sangat sebab Iman asal daripada penyanyi nasyid. Ya, dah ada kumpulan Mahaban dulu kan. So sebelum ni Iman masuk pertandingan pun rock jangan bawa lah. Selalu bawa ballad ataupun pop. Sebab pop dan ballad tu dia boleh keluarkan suara Iman yang sebenar. Minggu ketiga menyaksikan Iman membawakan lagu Noktah Cinta, nyanyian asal Hafiz. Inspirer Faizal Tahir bertindak bukan sahaja sebagai penyusun muzik, tetapi dia sendiri memilih lagu untuk pelajar berdasarkan karakter dan kemampuan masing-masing. Masih belum merancang langkah seterusnya, sebelum menyertai AF, Iman bergelar peniaga kecil-kecilan. Kita boleh buat kerja tu bukan satu-satu kerja dalam hidup kita kan. Mungkin dua, tiga kerja. Kalau kata kita free kat sini, kita tambah kat sini kan. Kita kata apa? Selang-selang lah kan. Kita jangan biar sajalah masa tu. Kini tinggal 9 bintang AF 2013 meneruskan perjuangan untuk bergelar juara. Persiaran dari Auditorium Cempaka Sari, Perbadanan Putrajaya, konsert mingguan dihoskan Zizan Razak. Do your best.